Halo semua, baik lagi bersama gue Johan. Dan di depan gue ini ada dongle TAC baru dari Moondrop. Ya, ini dia Moondrop Moondriver 2. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Nah guys, di depan gue ini seperti yang gue jelasin, gue dapet pinjaman DAC, dongle DAC terbaru dari Moondrop ya, yaitu dari Moondriver 2, dimana sekarang itu kebanyakan produsen audio itu membuat dongle loh. Kalau kalian tahu seperti Chime dengan TrueSix-nya, Lotopow, Luxury and Precious, banyak lah intinya lah, banyak Vio juga segala macam, banyak banget. Dan dari Moondrop ini tuh baru pertama kali gue denger ya, Moondrop mengeluarkan dongle gitu loh, Moondriver 2. Gue gak tau ya, Moondriver 1 kayaknya belum terlalu hype atau terlalu rame gitu di pasar sini gitu loh. Dan di sini langsung dimasukin Moondriver 2, jadi ya kita lihat spesifikasinya seperti apa. Oke, di boxnya sendiri di sini dijelaskan untuk mengenai spesifikasinya tersendiri ya, mengenai alur circuit board dari si dongle DAC-nya sendiri, dimana di sini tulisan DSD512 USB interface. Di sini CS43198 sebagai DAC-nya dual ya, dan AMP-nya di sini untuk yang 3,5 dan 44 gitu loh untuk pengeluar suaranya. Nah seperti ini, jadi dia kayak ada tampilan circuit board-nya gitu loh untuk tampilan depannya. Menurut gue ini cukup cakep ya, tidak ada embel-embel waifunya gitu loh di box-nya gitu, dan tulisan Moondrop dengan tulisan Moondriver 2 gitu aja sih. Di kanan kiri gak apa-apa, dan di belakangnya, nah di belakangnya ini baru ada gambarnya si waifunya, gambarnya si Moondrop, dimana seperti yang kalian bisa lihat di sini dia menggunakan spesifikasi Cirrus Logic ya, Cirrus Logic di sini ya, 4CS43198 sebagai DAC-nya si dari si Cirrus Logic, dan dia itu ada 3,5 mm single ended dan juga ada 44 mm balance jack. Dan untuk spesifikasinya singkatnya yang bisa lihat di sini, oke, di sini kita hanya mendapat micro DAC dongle-nya doang, dan juga C2C dan juga C2 type A dan juga buku manual, itu saja sih untuk ininya ya. Oke, di sini juga ada si waifunya, gambar-gambar animenya. Oke, langsung aja kita buka di sini. Nah, dan di sini kita langsung ditampilkan untuk dongle-nya. Kita taruh terlebih dahulu ya untuk dongle-nya ya. Oke, dan untuk di dalamnya sendiri itu ada kabel dan juga type A, kartu garansi, dan buku manual yang panjang banget ya, kayak gini. Ini ya, ini kalian harus baca ginian sih, karena nanti akan disebutkan untuk penggunaan low gain dan high gain-nya, nanti kan gue jelasin. Dan cakep sih menurut gue di sini desain untuk circuit board-nya ya. Oke, langsung aja kita taruh lagi untuk si yang nggak kepake-pake lah. Oke, seperti itu. Dan ini dia dongle-nya, Moondriver 2, Moondrop Present. Dan ya, bentuknya menurut gue di sini sangat unik ya untuk dongle. Dia, gimana ya? Dia itu nggak rata ya, nggak pas, dia bentuknya agak simetris gitu. Jadi di sini tulisan Moondriver 2 dan sini agak miring dan sini lurus gitu. Kalau kalian lihat ya, aduh, nah fokus. Kalau kalian lihat di sini tuh kayak bentuk desain ini sungai, dan di sini itu tuh kayak tangga untuk nuruninnya gitu loh. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh bentuknya unik menurut gua. Di sini kayak ada aksen untuk kayak tangga gitu. Jadi seakan-akan sini sungainya dan ini adalah tangga-tangganya sesuai dengan namanya, river, sungai. Dan di sini ada USB Type-C untuk kita masukkan ke HP kita. Dan di sini itu ada, gue nggak tahu nih apa ya, ini kayak lubang baut. Dan di sini 3,5 mm single ended dan sini 4,4 mm untuk jack balance-nya. Dan di sampingnya dulu kita di sini terdapat volume up dan volume down. Nah di sini ada keunikan yang gue nggak tahu. Di sini volume up dan volume down-nya ini tuh, volume up-nya tuh kayak gini bener. Volume down-nya itu ada aneh loh, jika ada spacing untuk jarak tombolnya nggak full kayak gini gitu. Gue nggak tahu nih apa emang kayak gini atau gimana ya, maksudnya gue dapetnya kayak gini gitu loh, aneh. Dan di belakangnya itu, nah fokus, nah
Ini rada-rada, oh, musik amat. Oke, nah di belakangnya sini tuh kita terdapat untuk circuit boardnya ya. Tuh, kayak bisa lihat di sini dia ada pakai 32 bit atau 768 kHz, DSD 512 USB interface, DAC Cirrus Logic CS43198 dual dan AMP-nya. Di sini itu bisa ke 3,5 SE atau 44 balance dan tulisan moon driver itu aja sih. Dan ya, untuk build quality menurut gue di sini agak solid ya. Tapi yang agak kurang suka di sini tuh mungkin agak kurang, di sininya agak kurang pas gitu loh. Ini gue singkirin terlebih dahulu biar fokus. Kayak no. Kalau kamu lihat di sini tuh kecek-kecek gitu loh. Untuk bagian volumenya gitu agak kecek-kecek di sininya menurut gue ya. Dan ya, untuk body menurut gue sisanya sini sih udah oke ya. Enak dibawa dan bentuk yang unik menurut gue, kayak oh, kayak misalnya di sini tuh kayak bentuknya kayak bener-bener tangga, ada sungainya gitu. Ini keren loh menurut gua. Ya, untuk spesifikasi suara gua di sini sudah mencoba dua-duanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini tuh kayak bukan first impression, tapi lebih ke review singkat. Untuk 3,5-nya menurut gua di sini dengan suara yang dihasilkan itu netral. Dengan staging-nya menurut gua agak luas, dan untuk low dan high-nya itu nggak istimewa ya. Jadi low dan high-nya itu nggak extend atau ditonjolkan. Untuk mic-nya sendiri menurut gue juga agak maju sedikit ke depan, tapi dengan positioning-nya benar-benar kayak mid gitu loh. Nggak, mid-nya kayak maju ke depan dikit gitu, nggak mundur banget atau maju banget menurut gue. Tapi yang di sini istimewa menurut gue adalah agak bersih dan juga staging-nya yang luas. Berbeda dengan 4,4-nya. 4,4-nya itu benar-benar mantep coy, serius. Low-nya itu mempunyai bobot khas 44, di mana dia tuh berbody tapi tidak bleber ya. Jadi kayak sedikit agak berbody dibandingkan dengan 3,5-nya. Sedikit berbody untuk bagian 44-nya, dan juga dia lebih bersih ya dibandingkan dengan si 3,5-nya. Juga dia agak lebih berpower ya dibandingkan dengan 3,5-nya menurut gua. Di sini tuh keistimewaannya di 44 mm-nya menurut gua, dan juga staging-nya menurut gua agak lebih lega. Dia wide tapi enggak, wide-nya itu enggak yang bikin suara jadi ngambang. Dia tuh bikin suara jadi lebih megah dan juga lebih enak lah. Itu menurut gua ya. Dan untuk kalau kalian yang seperti gua kasih tahu, di sini gua enggak kasih tahu sih. Karena nih dipakai HP-nya untuk ngerekam. Untuk gua kasih tahu seperti gua kasih tahu dulu, kalau di sini kan pas dicolok nanti di sini ada lampu indikator di sini. Nah, di sini tuh nanti akan berwarna hijau ya. Itu untuk mode high gain. Dan untuk kalau kalian mode low gain, kan tinggal pencet dua kali ini, pencet barengan form up form down tet gitu, dan dia akan berubah jadi mode low gain. Dia akan berwarna merah seperti itu. Dan enaknya untuk kelebihannya lagi adalah dia, kita nggak usah mainin volume up volume down-nya HP, kan tinggal pencet aja volume up volume down-nya ini, atau kalian bisa setting jadi ini untuk next lagu, ini buat previous lagu, terserah kalian. Gue ya sebebasnya kalian aja ya. Menurut gue itu aja sih untuk spesifikasi singkat dan juga review singkat mengenai si Moondrop Moondriver 2. Apakah ini layak untuk dibeli? Untuk menurut gue di range 2,7 juta dengan spesifikasi yang dibawakan dan juga suara yang dibawakan, menurut gue ini layak ya. Dimana pesaingnya itu mungkin Lotopow S1 dan juga apa ya, mungkin ya Aida mungkin. Tapi soal suara menurut gua ini tuh benar-benar di bawah 2,7 ini tuh benar-benar cukup banget ya. Menurut gua cukup banget untuk dapat dinikmati, teknikalitas yang mantap walaupun nggak semantep yang di atasnya ini ya. Menurut gua di range segini tuh 2,7 teknikalitasnya cukup oke gitu loh. Tonal yang menurut gue enak, netral, staging yang luas, tidak banyak micin lah. Kecuali 4-4-nya, dia agak lebih sedikit, agak berbody untuk low-nya. Mungkin seperti itu aja. Oke, itu aja review singkat gue mengenai Moondrop Moondriver 2 ini. Apakah kalian tertarik untuk membeli ini? Silahkan cek di kolom deskripsi, sudah gue sediakan link-nya. Oke, mungkin itu aja, dan see you next time. Bye-bye, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan... bentar, ininya belum, Jo. Tapi udah goblok aja. Ini udah kayak ngomong ini kakak diucapin aja. Nah, gue lupa di sini tuh untuk situsinya cakep ya. Jadi situsinya itu bentuknya transparan dengan kabel yang juga transparan.
cakep gitu loh. Nah, kalau kalian bisa lihat kabel transparan dan juga transparan lah semuanya, jadi kayak menambahkan tingkat estetik, kayak gimana, kayak air gitu. Jadi kalau kalian colok nih, kan air nih, kan sungai. Nah, ini airnya gitu bening gitu, makanya kayak bener kayak sungai gitu. Menurut gue bilang kan kayak sungai. Dan ya kalian dapat situ A. Nah tuh, ini situ A, kalian tinggal colok dah. Ini untuk ke laptop atau ke yang lain gitu loh, ke laptop, komputer gitu, untuk DAC juga bisa ini. Oke, mungkin itu aja review singkat mengenai si Moondrop Moonriver 2 ini. So, seperti yang gue bilang, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye.